Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel ini yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab komentar sekaligus request yang ini tentang hal unik apa aja sih yang dilakukan kucing putih yang ada di beberapa video di YouTube saya. Mungkin ada yang penasaran siapa kucing putih tersebut, kok bisa dalam video sebelumnya bisa dilatih duduk dan bisa dilatih foto tegap. Seakan-akan kan jadi kok ini begitu indah ya kalau difoto posenya. Nah, sebenarnya ada hal unik lainnya dalam keseharian kucing putih tersebut. Oke, saya akan jelaskan siapa kucing putih tersebut. Kucing putih tersebut dia kucing betina berumur 1 tahun lebih 2 bulan. Ia diberi nama Wawa. Nah, nama Wawa tersebut dia mempunyai arti atau filosofi. Namun pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas siapa dan apa itu filosofinya. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan hal unik lain yang biasa dilakukan kucing putih tersebut dalam kesehariannya. Biasanya kucing putih tersebut, si Wawa, dia saya ajak kerja, saya ajak jalan-jalan, saya ajak main kemana-mana naik motor. Nah, mungkin penasaran dan mungkin gak yakin juga, gak percaya. Kok bisa kucing itu dilatih di motor, bisa berjalan di motor dengan tenang? Nah, saya akan buktikan gimana sih seberapa tenangnya dan seberapa benarnya kalau kucing itu bisa diajak naik motor dengan tenang dan pakai kacamata loh ya. Kan jadi lebih wow gitu. Oke, saya akan tunjukkan perjalanan kucing putih tersebut dari pertama naik motor, persiapan sampai ke tujuan, sampai selesai. Tonton videonya, gak usah di skip. Selamat menonton. Sekian hal unik dari kucing Wawa. Yang perlu dihimbau bahwa menggunakan HP saat berkendara di jalan besar itu sangat dilarang ya guys, karena dapat membahayakan pengendara lain. Dan adegan ini tidak untuk ditiru karena adegan ini hanya dilakukan oleh yang profesional dan sudah terbiasa. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video unik lainnya.